sedikit info lah siapa-siapa yang suka pakai sarung tangan, apalagi kalau sarung tangan yang getah nih, nona hitam nih, dong bilang hitam tuh premium. Oke, kebanyakan kalau kamu nampak saya bertukang nih, saya ini pakai sarung tangan lah, sebab saya punya tangan nih yang kuku nih dulu sehat, sekarang karena minyak dia apa nih beginilah, tidak sehat. Tapi setelah, kalau saya tidak pakai lagi truk, jangkitan kuman kah, begitulah saya coba elakkan lah semua. Oke, kadang-kadang saya tercuai juga tidak terpakai, inilah jadi dia. Oke, jadi itulah saya ini mau memakai sarung tangan supaya tidak jangkitan kuman lah, apalagi yang minyak-minyak semua kan. Oke, saya mau kasih kenal nih, ada satu jenama baru, tapi ini dia tiada di kedai jual. Saya tengok dulu saya pakai DIY-nya, dia 50 dia punya isi. Oke, yang ini bagus juga selama saya pakai, tapi setelah saya jumpa ada satu kawan dia pakai ini, saya coba try. Oke, kalau saya pakai ini, kalau macam saya bertukang, kalau tekanan macam di siring-siring sini saya angkat kan, dia sudah tajam-tajam, dia sudah kuyak. Tapi kalau saya pakai ini, saya cubalah yang kawannya kan ini. Oke, bukan cakap ini tidak bagus. Oke, selama saya pakai ini tidak masalah, tapi bila saya pakai ini dia tahan, dia tebal sedikit, dia kuyak pun mungkin jaranglah saya pakai. Selama selepas saya order 2 set ini, kawan saya bagi saya lah, saya sudah pakai ini, saya sudah pakai ini 1 set, saya terus order lah 2 di Shopee ya, jenama ini. Jenama ini dia 29 ringgit, 20 ringgit termasuk tambang, termasuk tambang lagi pun dia banyak 100. Dia ada size lah S, R, M lah, XR saya tidak tahu lah, tapi ini M ngam-ngam untuk saya. Jadi dia ada tebal sikit lah, dia ada tebal, dia tidak mudah terkuyak. Jadi lagi pun dia 100 PC. Jadi puas hatilah kalau macam ini saya balik-balik kuyak, balik-balik sepi balik. Tapi selama ini saya pakai ini pun oke. Tapi kalau kita mau update, kita balik di Shopee pas ini jenama. Oke, saya balik 20 ringgit termasuk tambang. Jadi sedikit info lah kalau siapa-siapa yang mau pakai sarung tangan, macam pakai sarung tangan hitam macam dia bilang premium, kamu boleh pakai ini jenama. Oke, ini pun oke juga tidak masalah, tapi saya sudah tidak mau pakai. Oke, saya ini kawan yang kasih saya pakai ini, sebab saya bagi info, mana tahu ada kawan-kawan mau kan. Tapi kalau di kedai-kedai saya tengok memang tiada. Oke, memang tiada power free, apalagi saya tidak tahu ni mana punya buatan ya. Malaysia lah, Malaysia, Ming in Malaysia lah. Oke, tapi syok lah pakai, tebal. Tapi dia tidak lawan ini DIY-nya. Dia DIY kalau aku pakai kan, dia fit, dia syok pakailah. Tapi kalau ini dia ada kandur-kandur sikit. Sekejap saya kasih kamu tengok. Macam ini tempinai, dia ada kandur-kandur sikit, ada kandur-kandur. Tapi kalau pakai DIY-nya, dia fit macam gini. Oke, walaupun kau kasih lepas begini kan, dia tetap macam ini, kencang lah. Tapi itulah mungkin itu kelemahan dia, dia cepat kuyak. Kalau ini dia kasih free lagi lah. Oke, dia ada kandur sikit, maksudnya saya ini. Kalau kau pakai DIY-nya tuh dia fit, dia macam begini. Tapi itu mungkin dia punya kelemahan sana, lepas itu dia kuyak. Oke, jadi sedikit info. Oke, sekarang pergi mau balik lain nih tempenai. Nanti kita jumpa lagi. Alright tempenai.